Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya dipertunjukkan. Cara meminum tamu nih yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag Sukinanda. Cara meminum Ramune JKT48. Haha. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya. Seperti 1. Berdiri dari tempat duduk. 2. Memakai lampu berukuran besar. Atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Jangan ya. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo semuanya, aku Feni. Sampai ketemu sebentar lagi. Semuanya semangat gak? Bener. Semangat ya, makasih. Yeah. Halo semuanya. Selamat malam, kami dari JKT48. Terima kasih banyak telah datang pada pertunjukan cara meminum Ramune, Ramune dan Nomi Kata oleh JKT48 New Era. Siapa yang udah kangen Ramunean? Aku! Ramunean di weekdays ya, terima kasih untuk semangatnya. Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Kizashi atau Pertanda. Yang kedua ada Kote no Koinus, Kulihat Papi. Yang ketiga ada Disco Hokensitsu, Disco di Klinik. Dan yang keempat ada Omatase Setlist atau Setlist yang dinanti. Seru sekali. Ngomong-ngomong soal Ramune, siapa sih yang di sini udah pernah minum Ramune? Mahal kan? Mahal ya. Jujur sekali. Kalau yang belum pernah minum Ramune? Wah, banyak juga ya. FYI, meminum Ramune itu terkadang terasa merepotkan loh. Sama seperti kehidupan yang kita jalani, terkadang kita menemukan rintangan dan juga hal-hal yang sulit. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terus bergerak maju dan mengerahkan seluruh tenaga yang kita punya. Melalui setlist hari ini, semoga kita semua bisa mengembalikan kembali semangat kita masing-masing. Oleh karena itu semuanya, mohon dukungannya selalu. Mohon dukungannya. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri masing-masing sambil bercerita tentang meet and greet event yang sudah kita laksanakan kemarin. Pasti banyak banget hal-hal yang seru kan? Kita cerita ya, dimulai dari sebelah kiri. Boleh. Siapa yang bilang? Sorry, cari calon lain aja ya. Bener. Selamat malam. Malam. Diam bukan berarti tanpa hati kamu. Aku Gita, terima kasih. Gita. Gita. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Kemarin kita habis melaksanakan meet and greet event itu benar-benar nggak tahu bingung ceritanya mau dari mana karena semuanya seru dan kayak kitanya juga asik, kalian juga asik kayak kalian membuat event ini lebih ramai lagi. Dengan kayak event ini udah ramai, kalian kayak ada yang cosplay, ada yang bawa barang-barang lucu. Itu kayak benar-benar membuat mood kita. Iya. Ada yang jualan. Ada yang jualan, iya.
Pokoknya banyak sekali rangkaian-rangkaian event yang kalian bikin di dalam event kita ini. Tapi aku seneng sih kayak itu membuat mood member-member juga jadi naik. Kayak kita sering kayak tertawa lucu kayak karena kalian kayak melakukan hal-hal yang juga lucu menghibur kita gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Semuanya, dengan kejawabanku, aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola, si Mechanic Girl. Terima kasih. Ya, jadi kalian semua harus tahu ya, apa yang terjadi di meet and greet aku. Dari 5.000 orang. Alhamdulillah. Yang datang maksudnya, yang datang ke event. Enggak, dari semua yang meet and greet sama gue, kira-kira ada kayak 20 orang lah. Dia masuk, datang kan, masuk. Ola, maaf ya aku belinya bentar doang, tapi boleh gak katain aku kampung? Gue kayak, ini amaze banget loh, kampung ini udah internasional. Gue sampai kayak, kan gak enak kan, maksudnya kayak dia udah meet and gitu, terus kampung gitu. Jadi aku bilang gini, makasih ya sahabat kampungku. Mau. Gitu. Jadi kalian, apakah kalian kemarin dikatain kampung udah puas? Puas banget. Puas banget. Nanti aku katain kampung lagi, fece tapi ya. Terima kasih. Oh, yang mana ya kak? Angkat-angkat. Oh iya, 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 iya. Aku! Ah. Apa? Aku Semanggi! Mohon maaf, terima kasih ya. Terima kasih terus Semanggi ya. Oke, aku juga dulu ya. Halo semuanya, selamat malam! Malam! Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Pioni. Terima kasih. Pioni. Kangen. Terima kasih ya udah datang. Oke, jadi event kemarin yang paling seru menurut aku adalah yang pertama, momen overture pas kita mau mini live. Itu seru banget karena kalian semua tuh ramai terus kayak oi 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 gitu kan. Itu benar-benar mengoi-oikan hatiku banget, guys. Aku merasa sangat semangat. Terus yang kedua, yang paling aku senang adalah Sukinanda. Aku senang Bio. Banget. Dan semua member di sini juga senang. Bio. Jadi mohon dukungan yang selalu untuk kita semua. Terima kasih. Yeay. Yeay. Terima kasih Cepio. Gebrak dulu. Kurang ngecok nanti aja. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai aku Jessie, terima kasih. Jessie. Halo semuanya, kita semangat ya weekdays ya. Oke, kalau aku sebenarnya setiap pertemuan denganmu itu adalah hal yang berharga bagi aku ya. Kayak penutupan setiap, dari Serka aja ya itu ya? Iya, setiap detik itu berharga banget buat aku. Tapi yang mungkin yang membuat meet and greet kali itu berbeda adalah karena mungkin berdekatan dengan ulang tahun aku kali ya. Jadi 10.000 orang loh datang ke bilik aku untuk mengucapkan aku happy birthday 100.000 kali. Jadi aku kayak merasa sangat dihargai dan spesial banget hari itu. Jadi terima kasih. Halo semua, seperti pizza yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo semua, perkenalkan aku Masya. Terima kasih. Masya! Beneran. Sumpah aku ngerasa meet and greet kemarin tuh semua hal yang baru aku rasain tuh di hari itu. Kayak pertama kali ikut Sosenkyo kan kayak gila tuh tau gak sih? Itu juga tau gak sih? Terus aku ngerasa kayak ada, oh jangan gitu guys. Jadi kan pas aku meet and greet, semua datang nih udah ada yang kayak petani lagi gitu. Tapi ngomong gini, Syah apapun itu hasilnya tetap semangat ya. Terus aku kan dari kayak, ha jadi kayak, ya kak, makasih kak. Apapun tahu kan tetap kok. Aku tetap semangat dan senang aja sih. Kayak ush. Jadi gitu ya serangkaiannya ya. Aku pertama kali karena ikut Sosenkyo. Jadi kayak baru banget. Terus kita ada kan kayak yang masuk ke panggung terus yang kayak speech. Speech. Tuh deg-degan banget guys sebenarnya. Jadi pas masuk aku tuh benar-benar di otak aku tuh benar-benar hitam. Gak ada di otak aku. Tapi senang banget. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di next-next-next-next-nya. Amin. Sekian, terima kasih. Hey.
seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu, terima kasih. Ya sih, kalau aku kemarin yang paling menyenangkan bagi aku ada stage activity. Iya, udah langsung dijalan. Iya. Aku bernyanyi, aku menyanyikan lagu dari teman aku. Teman? Keren banget. Keren banget ya. Apa kali? Bun, hidup berjalan seperti... Itu sih sebenarnya yang paling aku bikin aku terkesan. Dan aku bisa nyanyiin live lagu yang ada di Karaoke 48, Sisa Game. Terima kasih semuanya. Yeah. Iya. Aku bawa ayam geprek deh. Kan gak boleh bawa makanan. Ayo. Bawa babe, kita juga mau makan. Nanti ya makannya di luar ya. Halo semuanya, selamat malam. Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. Si, 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 Gracie. Halo semuanya, aku Gracie, terima kasih. Gracie. Hal paling menyenangkan di MNG kemarin bukan lain dari ngobrol sama kalian semua. Jadi aku kan orangnya suka ngobrol seharian. Dan MNG adalah satu-satunya hari di tahun. Satu-satunya hari pokoknya yang aku bisa menyelesaikan hari itu dengan ngobrol seharian. Jadi aku suka banget MNG karena kita ngobrol terus, Brody. Sama satu lagi. Aku deg-degan. Biar akrab kak, biar deket. Iya, kan kalau aku sama Kylie udah deket. Brody, Bronis. Mute. Yes, Tante Mimong. Boleh. Berarti aku dapat kiriman nih. Oh iya. Brody, enggak, kalau mama kamu harus pesan lewat Tante Mimong. Siap. Sama satu lagi kan ini tahun pertama aku ikut SSK. Terus aku speech. Aku gak bisa ngomong orangnya. Mana diambil ya mainnya ya. Dibungkam lagi. Mainnya diambil lagi sama ya. Lucu banget. Gak tau kalau itu kasih aku. Jangan ditektur kasihan. Udah, iya. Banyak kasihnya dia. Kasih tahu Cepio nanti di belakang. Dua. Satunya Gret. Kampen. Udah stop. Oke. Ya, pokoknya aku deg-degan banget itu speech, oke? Okay? Sekian, terima kasih. Yeay! Wow. Wow. Tadaima! 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 Eh, welcome, thank you. Halo semuanya, selamat malam! Malam! Matahari yang indah yang selalu memberikan kehangatan siap harinya. Halo semuanya! Aku Feni. Aku Eri. Yeah. Oh, tukut. Momen yang paling berkesan menurut aku di Meet and Greet kemarin itu banyak ya sebetulnya. Pertama kayak aku baru pulang dari Jepang juga langsung Meet and Greet itu kayak salah satu pengalaman yang mungkin kalau aku enggak kuat lips aku enggak akan ngerasain itu gitu, gimana capeknya, gimana hektiknya, gimana kayak remuknya gitu, tapi pas ketemu sama teman-teman di Bilik Meet and Greet tuh kayak semua orang tuh nyemangatin. Dan money pressure-nya lagi, itu semuanya tuh kayak, kamu semangat ya, kamu pasti... Makanya kalau kalian lihat di fancamp-nya itu aku udah kayak... Karena tuh kayak fanbase aku itu yang itu tuh kayak, aku kan ya, udah berapa nih, segini, terus kayak, kok saya belum disebut, apa dia bohong gitu. Tapi ya itu juga sangat berkesan untuk aku, semoga peringkatnya bisa bertahan. Amin. Semangat. Terima kasih. Iya, Kak Feni. Ini dia. Poninya udah minggir. Saatnya kita Anggun Lee. Enggak kali. Aman. Kalau misalnya aku bilang Halisma, kalian jawab Eli, oke? Oke.
new, aduh kemana aja kuat lips. Maaf, maaf, maaf. It's okay. Okay. Gak apa-apa, okay, cuman gimmick aja. Oh, biar seru. Astaga, oke. Okay. Bagai lomba yang senja dengan energi kegembiraanku, aku akan menghangatkan suasana. Halo, halo, aku Helisma. Eli, Eli, Eli. Kesenang deh, makasih ya. Kalau misalnya aku apa ya, mungkin yang pertama, gue nggak tahu ya. Nih orang-orang kan kita banyak banget nih ya, anak-anak yang baru datang, teenager, yang kayak masih-masih. Kalau misalnya ini kan baru-baru ya, yang ada teenager gitu, SMP, SMA, kayak gitu kan. Tiba-tiba datang ke aku, Eli, waktunya cuma sebentar, tolong dong bilangin ke orang yang abis ini, kenapa dia gak mau sama aku, kenapa? Gue jadi ini macomlang, weh. Ada berapa sesi, gue, ya Allah, Eli, kenapa? Kenapa sih dia gak mau? Terus satu ceweknya datang, ya dianya bilang dong, Li, kenapa dia main game mulu? Iya, terus kayak, iya, Li, kenapa sih? Tapi lu suka gak? Lucu sih. Sumpah kayak gue kayak, anak muda. Lagi kasmaran, sumpah gue jadi ini, jadi kayak macomblang gitu kan ya, anak-anak, adik-adik, cinta seindah itu nah. Ya kan, seperti itu. Terus, paling aku sangat suka nih ya, Sukinanda. Bismillah. Hisashiburino. Aku sih pengen itu ya nanti supaya semoga ya ada ya setelah Sukinanda, biarin aja Om Jot. Makasih semuanya. Iya. Mana smiley eyes-nya? Udah hilang. Halo, selamat malam semuanya. Senyuman dalam mataku menatap lurus kepadamu. Halo, aku Indira. Terima kasih. Yeay. Indira. Indira. Saru, saru, yeay. Baru denger lagi. Terima kasih. Serutan. Kak Eli, udah janji. Oh iya, aku udah janji. Jadi, yang berkesan ya. Sebenarnya benar-benar sehari itu emang benar-benar berkesan gitu kan. Tapi udah lama juga aku gak meet and greet kan. Udah kayak gitu, dari awal tuh shot meet and greet tuh ada satu yang bikin aku inget banget. Jadi waktu lagi meet and greet tuh kan kita barengan sama di stage activity tuh ada campaign kan. Betul. Suaranya kenceng banget kan. Betul. Iya kan. Terus kita kan emang dekat meet and greet tuh dekat sama stage. Jadi ada nih satu orang kakak yang meet and greet sama aku tuh di dua sesi yang berbeda. Tapi setiap dia datang tuh musiknya tuh lagi kenceng, tiba-tiba mulai. Jadi kayak sama orang sebelumnya kayak, iya kak, makasih ya. Pas kakaknya datang, halo kak, iya, apa? Jadi gitu, gara-gara musiknya yang campaign SSK, padahal waktunya juga cuma sebentar, tapi pas-pasan. Jadi kayak aku merasa kesian, tapi gimana ya, bukan aku yang ngatur musik gitu. Jadi makasih ya semuanya, makasih kak. Yeay, Indira. Halo semuanya, bayi kucing yang kalem tapi gak selalu mikat hati kamu. Halo semuanya, perkenalkan aku Adele, terima kasih. Kak Adele. Adele. Apa sih yang kucing? Adalah kafe nih. Apa ya, paling berkesan banyak sih. Kayak member-member kan pada campaign ya. Terus pada nanya kan kau yang kayak, Del ini ngomong apa ya Del? Lah gue gak tahu, gue gak ikut. Jadi kayak, ya udah gak apa ya kan, nemenin kan, bikin kayak gini-gini, konsepnya gini-gini, lu mau gimana? Terus kalau lagi meet and greet sama kalian, tuh bilik aku doang yang ada tisu. Karena buat apa? Buat lap air mata aku kasih nih kak. Iya kak, maaf ya. Tapi gak apa-apa, ujung-ujungnya aku ledekin sih. Karena biar gak nangis lagi guys, biar dia kesel aja, ya udah bercanda aja. Kalau tuh shoot banyaknya tuh yang pada pindah OSI, jadi kayak, lah kok gak kesini? Jadi, gak apa ya, gak apa-apa ya. Tapi yang paling serunya itu pas ngelihat tahap 1, ini ya, Sosenkyo ya. Karena aku bagian meluk-melukin aja. Terima kasih. Yeay.
kurang semangat. Sekali lagi ya, selamat malam semuanya. Si social butterfly yang energik dan pariang. Halo semuanya, nama aku Lia, terima kasih. Aku bingung, jawaban aku udah diambil semua sama yang lain. Tapi menurut aku yang paling seru kalau misalnya MNG dan Two Shot itu ya, emang bener kayak Kadel tadi, mergokin fans kita foto sama Oshi lain. Nah kalau misalnya, kak, kamu berani menduai aku, mentigakan, mengempatkan. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa kok. Terus serunya juga kemarin tahap 1, karena aku gak nyangka aku bakal masuk. Jadi aku bersyukur karena bisa dapat peringkat segitu. Semoga kedepannya bisa naik terus dan semakin kelihatan. Terima kasih. Apa? Alhamdulillah. Selamat ya. Selamat ya. Apa tadi katanya? Banyak. Oh, udah, video call aja, video call. Semua selamat malam. Pandangan mataku akan menari, hatimu bagaikan kunang-kunang di malam hari. Halo semuanya, aku Crystal, terima kasih. Crystal, ya. Kamulah penyemangat hari-hariku. Hari-hari, makasih ya, semoga seterusnya gitu terus ya. Kalau aku, ya udah dong, kasihan aku jadi gak enak. Maaf ya kak, maafin aku kan. Kalau aku, oh cici. Kalau meet and greet itu kenapa sih kalian? Kalau pertama kali ketemu, kayak gak mau lama-lama ngeliat aku. Deg-degan, Cel. Oh iya ya, Masya Allah, tabarakallah, Moms. Iya, jadi banyak tuh kemarin kayak, halo, nama aku, hai. Padahal belum selesai waktunya, kan aku masih mau ngobrol banyak gitu kan. Kalian tuh kayak, hai. Kayak tenang aja, tuh rugi dong, itu rugi malu, dong. Icel, malu dia. Aku juga malu kok. Soalnya gini, hei jangan pergi-pergi ya kamu, kayak gitu ya, langsung. Emang boleh pergi sekarang? Oh gak boleh, maaf ya. Gak boleh jalan ya. Gitu, terus. Pas kemarin juga aku ada stage activity kan, aku nyanyi Die with a smile. Keren banget tau itu. Iya, makasih ya Ci. 20.000. Ya kalau kalian tahu ya, sebenarnya setiap GR tuh aku nangis tau. Antara mendalami lagunya atau enggak kayak. Soalnya aku pertama nyanyinya aku takut, tapi it's okay lah. Akhirnya sudah ya, sudah selesai nyanyi ya. Makasih ya semuanya, kalian juga tadi kemarin nyanyi bareng, makasih loh. Sama pengumuman tahap 1 kemarin. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya atas kerja kerasnya, semoga kedepannya makin naik lagi kalau bisa ya. Jangan lupa, amin, jangan lupa Green Abung ya semuanya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Aku cantik gak? Cantik. Makasih. Apa ya, aku lupa. Dengan kelincahanku, aku akan menyanyi setiap hari. Panggil aku, Mumu-mumu-te. Terima kasih. Kamu te. Oke, jadi. Meet and greet kemarin sebenarnya banyak sih, kayak momen-momen seru, sedih, bahkan kayak deg-degan juga banyak ya. Terus tapi kalau misalnya dibilik handshake tuh, dibilik meet and greet, maaf ya, nanti ada lagi abis bila ya. Kalau dibilik meet and greet itu kayak banyak banget. Ada yang tiba-tiba dia nyanyi, ada yang tiba-tiba dia dance part bagian magic hour, ada juga yang kita meet and greetnya lama banget, jadi kita, hah kak ngomong apa? Lagi ya, terus juga ada juga yang kayak, kamu tuh aku punya tomat, kayak gitu, semuanya pada kayak nunjukin mereka punya tomat gitu. Apalagi momen dimana pengumuman tahap 1 diumumkan.
ya aku mau bilang makasih semuanya ya. Aku gak jangka banget aku bisa di posisi itu. Semoga kita terus naik dan seru semangat ya yes, teman-teman. Aku kasih banyak ya guys. I love you so much. Terima kasih. Lagi ya, jangan jompo seperti aku ya. Selamat malam semuanya. Seperti ombak laut tenang, tiba-tiba aku akan menyapumu dengan banyak cinta. Halo semua, aku Lin. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke, hal yang menarik di MNG kemarin. Menarik nih. Oke, yang paling menarik adalah ketika pas lagi MNG gitu ya. Orang masuk bilik gue, terus dia kayak gini. Cilin? Cilin kan jurusan psikologi, coba baca aku, coba baca aku. Gue kayak, kak, gue psikolog bukan dukun ya. Gitu. Gitu ya kan, mungkin ada beberapa tuh, bukan satu dua orang juga, ada beberapa gitu. Terus ada juga yang kayak mungkin masuk terus kayak, kak Cilin aku cuma satu tiket, please ngomong nih hau depan aku. Oke. Itu aja sih, terima kasih. Cantik jelita itulah aku. Hai semua, aku Kathy dari JKT48 Training Generasi 11. Terima kasih. Cie. Cie. Ya kak, coba-coba gimana perasaannya Kathy? Senang banget Ci, apalagi aku naik sama Gen 11 yang lain kan, naiknya bareng-bareng kan. Terus kemarin itu momennya banyak banget. Pertama, kenapa? Gak apa-apa, aku terharu Kathy. Semangat ya. Makasih ya Kak Icel. Semangat ya Kathy ya. Makasih ya Kak Icel. Sama-sama. Banyak banget momen yang terjadi, kita juga bawain belalang yang membangkang secara live. Terus kayak ber-26 dan di satu panggung. Terus habis itu dipromosiin, itu juga seru banget. Terus habis itu ketemu kalian juga, itu senang banget. Bisa foto sama kalian juga senang banget. Mohon dukungannya selalu ya, terima kasih. Gemes. Oke, karena Kathy udah gemes banget ya, sama semuanya juga sih. Siapa yang mau lanjut ke unit song? Mentah-mentah hari ini hari biasa harus lebih semangat dong. Siapa yang mau lanjut ke unit song? Oke, kalau gitu semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Yeay. Yeay. Kak Empen. Jeci. Welcome to the club. Thank you. Happy anniversary for me. Thank you. Udah setahun ya? Setahun ya. Setahun gak ramune. Oh, okay. Setahun gak ramune? Iya. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Kampen kalau setahun gak ramune tahu gak judul unit song kita apa? Kayaknya Meng mau kasih tahu deh. Tolong yeah. Dong Meng. Oke okay, ya. Tadi kita sudah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Cross. Cross. Kedua ada Finland Miracle. Yes. Ketiga ada Manazashi Sayonara. Menatapmu Sayonara. Keempat ada Usotsuki Dacho. Yang artinya burung udah si pembohong. Yeah. Yeah. Dan kelima ada Nice to Meet You. Nah, udah tuh kita udah jelasin 5-5 ya. Tapi kita gak mau kalah seru karena kita mau membacakan Live X. Wow. Dengan hashtag ya, cara minum Ramune JKT48. Betul. Betul. Let's go. Kampen. Kampen. Astagfirullahaladzim. Wow. Ini lucu banget ya aku ya ini. Umur berapa ini tim T gak sih? Eh, tim J, udah tim J, udah tim J kayaknya. Boleh gak aku bacain, bacain ini? Boleh sayang. Memangnya aku boneka. Okay. Boleh sayang. Dari Kak Michelle, malam Kak Feni. Malam Dede. Ada pantun nih. Apa tuh? Beli jamu ke pasar minggu. Cakep. Pengen naik motor. Cakep. Hai Teh Mpen. Kangen. Hah? Nani?
agak membingungkan tapi sama. Semangat ya show-nya sayangku. Terima kasih. Disertai dengan pap gemas. Fotonya sih masih pap lucu gemas. Ini enggak apa-apa kalau dilihat. Tapi udah hilang tapi. Ini. Saya mencatat. Waduh. Kok mau lihat saya? Ya ampun. Lanjut dong, lanjut. Lanjut. Oke. Aku mau bacain dong buat Cepio nih. Dari kamu Fit, F-nya Fioni. Oke. Cepio, tahu enggak kenapa kalau sedang ambil nafas selalu bunyi gitu. Dan oh, hanya yang mana sih tadi kan? Ya gitu. Oh, dan kalau menghembus nafas selalu soalnya kalau huha itu suara itu suara aku yang lagi bantu mama angkat galon sambil joget. Oh, ngongeng. Mungkin Anda. Oke. Semangat terus. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih semangat juga angkat galonnya ya. Yeah. Aku kali ya. Boleh. Aku bacain yang tengah. Sepertinya dia sangat words of affirmation deh kayaknya. Setelah aku amat-amat ya. Oke, dari Kak Glenn Alvaro. Apa tuh? Selamat malam adek Lulu yang cantik dan lucu. Wait, dia ini ya, berirama ya. Aku ada pantun nih. Bunga Edelweiss, bunga lavender. Check her. Wait, Jangan. Kakaknya baik. Yang lain aja, jangan. Ya. Wow. Bunga Edelweiss, bunga lavender. I love you always and forever. Semangat terus ya kamu show-nya dan aktivitasnya tetap semangat ya. Kita usahakan SSK itu. But! Semangat juga yang show hari ini dan yang Ferif. Terima kasih. Terima kasih. Tuh, wow. Terima kasih. Thank you. Aduh. Saya udah, weh, wah, what? Kerja? Ini kampen mode saya showroom ya. Saya baru istirahat 2 hari deh. Takut. Apa? Mayana, yang mana pilih? Ini. Yang mana? Nih. Degresinya. Selamat malam imut seperti kelinci si Gresi. Gimana? Mana? Ini. Gimana kabar kamu? Gresi apa kabar? Gresi. Baik katanya. Semoga sehat selalu ya Gresi. Jaga kesehatan kamu ya. Kamu hari ini makin cakep aja dan gemes. Makasih. Selamat datang kembali di teater kafe ini. Makasih. Semangat ya show-nya, tim saya juga buat yang Ferif, tuh. Salam balik gak? Salam balik. Oke. Salam balik. Lagi dong. Scroll boleh gak? Scroll. Oke, sambil nih, menunggu. Finland Miracle. Fiodi. Cara meminum ramune, JKT48. Sang Clipper. Itu. Ada cuplikannya. Jadi oh, sih. Waduh. Oh, waduh. Wait, itu yang ini. Jeci cebel please. Boleh enggak baca ini? Gitu. Jeci. Memangnya aku bonek. Tidak eksklusif. Oke, kita berarti baca ini ya. Oke. Dari Kak Karin. Kalau ada 100 juta triliun wanita di bumi ini yang harus kupilih untuk kucintai sepenuhnya. Wow. Aku akan memilih dua orang yaitu ibuku dan kamu Jesse. Betul. Sarangi ibumu sebelum Oshimu. Yes. Saya suka. Meski kamu Oshiku salah satunya, aku akan mencintai. Baru kita puji. Meski kamu Oshiku salah satunya, aku akan mencintaimu selalu. Tapi miwing dulu. Memang mulu lah. Geda. Kampen, fans aku kayak gitu tuh. Aku juga gak tau mewing deh sih sebenernya. Yeah. Coba mewing. God. Gini kampen, gini. Harus ada ini ya. Oh, kirain ini satu. Takut. Gopak kampen. Wah, gila. Plus auranya naik. Meng, itu ada tipsal untuk cantik Marsha, Meng. Oh iya, by the way tipsal buat si cantik Marsha di... Si cantik Marsha! Si cantik Marsha.
Oke. Kumpul gak sih? Come here. Baru mau lanjut nih. Dilihat-lihat seru banget ya. Seru banget. Tapi kira-kira pertunjukan selanjutnya lebih seru gak ya? Seru. Seru gak ya? Seru dong. Kalau begitu, marilah kita panggil teman-teman. Kalau begitu, semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Wow, teman-teman, kita bersemangat banget ya. Iya. Oke, semuanya tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Kodoku na Ballerina, Ballerina dalam sepi. Yang kedua ada Ima Kimito, Irareru Koto, Sekarang Ku Bersama Denganmu. Dan yang terakhir tadi ada Winning Ball. Gimana semua, seru gak? Seru. Terima kasih. Oke, karena kita gak mau seru kita cuma dalam performance kita doang. Kita akan memberikan keseruan kita dan membagikan keseruan kita dalam permainan ya. Apa tuh? Mungkin ini kita udah sering main lah ya. Kita akan bermain ABC 5 dasar. Mau soalnya tapi gak jadi sorry. ABC 5 dasar. Tentang apa? ABC 5 dasar? Yap. Ya, tentang kategorinya adalah lirik lagu atau judul lagu, bebas. Bebas. Apa mau diperkecil lagu JKT? Kayaknya JKT aja kali ya? Iya, semuanya. Pokoknya 48. Tapi katanya bebas tadi. Bebas sih, tapi lagi. Kecil aja. Ya udah boleh JKT aja. Ikut lah. Oke. Gak takut. Kun Faya Kun aja lah. Let's go. Iya kan gimana ini anak okay, bisa gue. Aku juga gak tahu kok Eli gak apa-apa. Iya. Kampen, kenapa? Oh sini maaf. Gak apa, udah lama gak MC kan? Kampen, jadi ini informasi. Ini CMI loh, hari ini aku teater karena aku gak bisa datang ke live show-nya Adil, jadi aku hari ini teater. Main kecil. Menatap bapak ada maksud enggak dong om oke apa dong ABC 5 dasar ayo 1 2 3 yuk Sena ABC 5 dasar A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Rapsodi aku rasa madu ada rasanya kok capek sekali aduh apa ya aduh gua menyusun gitu otak gua udah enggak mampu lagi river rider Rakuen no Kaiden. Oh ini bisa. Judul. Judul boleh. Judul boleh. Apapun. Kumaha kamu Weda? Kamu mau nyapa tuh? Roar. Ramune nononomikot. Ramune nononomikata. Siapa yang belum? Ganti. Kita hitung. Satu. Jadi jawab apa? Sampai 10 ya. 5. Aku. 6. Ya udah lu liper. Liper. Jadi kalau kamu enggak bisa jawab kamu enggak jadi. Run. Eka. Bercanda. Maaf ya. Lin udah ya. Udah. Kita ulang yuk, Kak. Oh, Iran. Aku udah. Run. Udah. Oh, udah. Cili Ranan tadi. Eka. Ya udah deh lanjut aja deh. Lagi aja. Udah deh. Lanjut. Satu. ABC 5 dasar. A B C D E F G H I J. J. JKT48. Jam. Terbangkan. JKT Wasoy. Jikalau air mata nana. Party Bumper. Party Bumper. Party Bumper. Yeah.
Itu apa? Coba, Del. Tunggu, tunggu, tunggu. Jikalau air mata berlinang. Apa lagi sih? Eh, aku tuh gak mau, ini otak aku. J, J. Jari manis. Eh. Boleh lirik, boleh judul. Junjos. Junjo ini under 19. Oh iya. Tahu enggak? Junjo under 19. Iya. Cekit Joiko. Janji ya. Janji ya. Fayas. Bisa enggak? Hati di hatin. Ju juri 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 ju ju Jae Hyun. Jae Hyun katanya kok. Aduh, komen komen apa apa saya. Jesslyn. Jelly anjingnya Ola. Juryokyu simpati. Benar enggak Juryokyu? Iya. Juryokyu. Salah sih. Tadi saya ngomong simpati. Susah susah susah. Oke, lagi 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 deh. A B C dasar. A B C D E F G G H I udah lagi. J abis J apa? K. 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 Kereta kedewasaan. Kamu ada gigs. Kamu lah yang memberi tahu. Diambil. Mana ini? Kenapa lambat sekali? Cepatlah kau bergelak mulut. Koro garu. Hey. Iya sih. Itu kan C. Iya benar. Kurosu. Aku deh Kurosu. Boleh, boleh. Oke. Okay. Emang C boleh? C apa? Kurosu. Kurumi, Kurumi. 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 Tolong aku jawab. Kurumi. 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 Kurumi itu dialog. Oke. King Kong badannya besar. Kan ada dong. Jilin. Aduh. Oke. Okay. Lurus, yeah, lucu terus. Oke. Ya. Oke. Next, kita next kak, kak ada lagi kak, kak. Kak. Kita panggil teman-teman. Let's go. Let's go. Mantap, mantap. Pokoknya yang abis ini X ya carinya. X. X ada gak tuh? Oke, kita panggil kali ya. Teman-teman. Siapa ya akan aku? Iya. Ah, Mute, Mute X. Ayo, lagu JKT dari lagu X JKT apa? Lagu JKT yang X apa, Teh? Samone Gix. Come on, Gix. X. What's it? Nanti ya, ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang hal unik atau hal lucu apa yang terjadi di akhir-akhir ini atau di belakang panggung. Aduh, apa ya? Kalau sama Ola sih lucu terus. Geru banget. Geru banget. Aku ingat banget kemarin ini terjadinya di depan panggung, tapi kan aku lagi di belakang ya. Aku dengar dia kampanye. Aku kayak, Ola jangan begitu tolong. Kampanye dia. Itu aku gak nyiapin script ya. Aku open mic tuh. Iya, oh. Yeah, dia melucu-melucu di depan yeah, situ. Stand up comedy. Iya, yeah. Aku apa ya? Nih deh kalau misalnya member JKT lagi latihan, apa? Terus kalau misalnya ada yang blockingnya jauh banget, kayak dari depan sana ke depan sana. Itu pasti jokes kita kayak gini. Aduh, kok blockingnya jauh banget harus pakai ojek. Pesan ojek online. Iya, harus pakai ojek, Kak. Relate ya, Kak? Relate, Kak, kemarin baru aja. Oh. Gini-gini gue. Gitu. Apalagi, apalagi? Apalagi ya? Ya? Tapi kalau emang selalu dapat bagian yang pindah blockingnya tuh jauh tau. Waktu itu aku inget banget lagi konser kan. Konser apa ya kak? Heaven ya kalau gak salah. Oh Heaven panjang banget ya sih itu. Oh iya. Dia kan jauh banget. Dirimu. Awas. Iya banget. Iya banget. Tapi itu dengan gelagar yang agak gimana gitu kan. Kayak malu gitu ya. Iya. Pas latihan kalau lihat video. Ini buat ade-ade yang nanti. Itu lagu apa ya? Ligo Menesama. Buat ade-ade yang lihat video itu di grup kita mau latihan. Itu. Awas, awas, awas. Awas. Harus teriak. Kalau enggak ada yang minggir. Benar banget. Iya, kalau enggak ada yang minggir tuh. Benar. Betul eh, jangan. Iya. I show speed. Ah, show speed. Disebutnya tuh. Ada. Apa lagi? Okay. Siapa lagi? Ada yang siapa punya lagi? Ada lagi?
aku deh. Boleh. Jadi ini back apa? Di belakang tuh ada namanya dispenser baru yang sangat mewah. Iya banget. Yang sangat mewah. Dan canggih banget. Jadi itu kayak kalau misalnya mau nyalain air dingin harus dipencet 2 kali. Dan itu touch screen ya. Jadi kayak canggih kan? Canggih. Mahal. Tapi saking mewahnya kita gak ada yang bisa makan. Kita gak ngerti. Sama sekali. Jadi pas selesai latihan ini udah aus banget kayak. Apa sih? Aus banget tuh kayak, Kak ini gimana Kak? Kak, Kak Teddy gimana? Iya, bingung kan? Kita bingung. Iya. Aku ingat banget ada momen di mana tuh Jesse, si orang aneh itu, dia lagi minum, ngisi minum kan, nit. Tiba-tiba airnya banyak banget, terus aku gak bisa berhenti. Cici, ini gimana ini? Airnya tumpah semut, bleber semua di sana. Iya, kayak kita gak boleh terlalu canggih deh. Iya, kita gak bisa deh. Kita butuhnya pencetan biasa aja. Iya, dispenser biasa. Atau aku dari galon juga gak apa-apa itu yang ada tuh. Teko. Iya, teko. Langsung teko deh. Tapi banyak kejadian tau sama dispensernya. Kemarin pas latihan, kan biar gak lama, jadi udah airnya turun terus tuh. Udah kita tuker-tuker aja kayak gini. Oh, pantas itu estafet. Wah, itu di situ estafet. Oh, pantas ya touch screen-nya rusak gara-gara basah ini ada. Iya, basah terus. Tapi member JKT kalau ngantri minum tuh rombongan banget sempat di depan dispenser tuh guys. Jadi pengen all member JKT nungguin satu dispenser kayak gini. Terus kadang-kadang habis sambil bawa gelas. Iya, terus ada kalau yang kurang ajar nih ya, dia ngisi botol. Baik. Iya, aku. Dia. Gua udah kayak, "Li, cepetan, Li." Udah kering banget tenggorokan. Minimal sadar terakhir ya. Iya, benar. Minimal sadar banget. Atau masih setengah dulu deh. Iya, nih. Iya, buat minum. Aduh. Ya, maaf ya. Kembalikan dispenser pecah. Iya. Kita please jangan touch screen lagi udah. Kecanggihan lah jangan. Kita terlalu kampungan buat itu ya. Mau disebut kampung. Apalagi. Aku ingat baru kejadian kemarin. Apa tadi? Kadang kalau misalnya encore STS atau perayaan berapa ratus show gitu kan suka lucu-lucu ya. Kita tuh kadang di belakang sambil nunggu sambil ketawa tau guys. Apalagi yang kemarin terbaru banget. Si Jesse digebrak ya, digebrak. Iya lucu deh. Kalau kau suka Jesse bilang 19. Itu kayak maksa banget, lucu banget kita sampai ketawa. Ih kocak banget sih, kalian udah lihat belum sih di X-nya Ci Jesse? Iya, ada kan. Video innya. Terus sekocak itu gila. Terus udah pas mau apa udah capek banget dia bilang gini, "Kalau kau suka Jesse, ayo mulai." Sampai dia bilang mulai. Lucu banget. Katanya sampai Babe bilang, "Jangan gebrak-gebrak takut kemarin efek," kata dia. Oh iya. Iya. Makanya enggak digebrak aja disuruh mulai kita. Sekarang kita senang, kita lama-lama ini biar kita denger ini lah. Iya. Lucu banget sih kemarin. STS ger ya, STS ger. Iya banget, seru banget. Seru banget. Lagi gebrakan. Apalagi. Kalau aku, kan member setiap hari lucu ya. Tapi kalau misalnya mau lucu itu harus di sebelah Cilia. Oh iya emang. Ih kamu mau 20 ribu lagi ya? Iya. Mau 20 ribu lagi. Berarti kemarin 200 penonton CJC harus dapat 20 ribu satu-satu dan Cilia. Kemarin sebenarnya aku udah lunasin ke Grisel, tapi aku bilang, "Grisel jangan bilang Raisa sama CJC, aku cuma bayar ke kamu doang." Aku bilang gitu. Upah kelucuan. Kalau lucu dapat uang dari Cilia. Iya. Kalau bisa bikin aku ketawa dapat 20 ribu. Ah, gue deket lu terus, Le. Langsung lah. Miliarder. Langsung ya, gue miliarder nih. Ya, miliarder, benar. Karena gue lagi senang, jadi kita akan lanjut ke lagu yang selanjutnya. Dengarkanlah aku Shuna Ai, Cinta di Dalam Handshake. Semuanya, terima kasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih banyak untuk encore-nya. Terima kasih. Tadi kami telah membawakan 2 buah lagu. Yang pertama ada Bowling Gunbow atau Harapan Bowling. Dan yang kedua ada 16 warna krayon mimpi. Yeay.
Tapi sayang sekali teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lagu yang benar-benar terakhir. Semoga lagu yang terakhir ini bisa menghangatkan hati kita semua ya. Dengarkanlah Ramune no Nomi Kata, cara meminum Ramune. Semuanya terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Oke, selesai sudah pertunjukan cara meminum Ramune. Ramune no Nomi Kata hari ini telah selesai. Meskipun hari ini telah berakhir, tapi kami harap lagu dan perasaan yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan energi semangat untuk menjalani hari di esok. Terima kasih ya. Dan jangan lupa mohon dukungannya selalu untuk JKT48. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Oke, sekarang izinkanlah kami untuk memberikan salam sekali lagi. Seno. Telah menyaksikan pertunjukan cara meminum Ramune oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya.
Di setiap show-nya, kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa, besok akan ada pertunjukan Aita Kata oleh anak-anakku JKT48 Trainee dan dapat disaksikan melalui live streaming showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket to shoot roulette dan Cekica dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Semuanya, makasih untuk hari ini. Aku pulang ke Thailand dulu.